menjadi role model untuk generasi di NTT. Tidak ada pilihan lain selain satu kata untuk kita, lawan! 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 Harus lawan, teman-teman. Kedaulatan masyarakat NTT tidak pernah hidup di bawah kaki Victor Bengtilu Laiskodat. NTT sampai dengan hari ini ada di urutan ketiga sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Kemiskinan yang begitu struktural masif diperparah dengan kemiskinan secara etika dan moral. Dan itu dipertontonkan oleh siapa, teman-teman? Victor Bengtilu Laiskodat. Pilihannya satu, lawan! Lawan! Teman-teman, kepolisian, TNI dan Polri, kami minta untuk tetap berada pada posisi, tidak memprovokasi, tidak menekan, tidak mengintervensi atau mengganggu aktivitas adik-adik, teman-teman dari NTT, dari Timur. Arogansi yang dilakukan oleh seorang Victor Bengtilu Laiskodat adalah sikap yang sangat tidak etis, sikap yang sangat tidak profesional sebagai seorang pimpin. Kalau saya harus lawan, teman-teman. Kedaulatan masyarakat NTT tidak pernah hidup di bawah kaki Victor Bengtilu Laiskodat. NTT sampai dengan hari ini ada di urutan ketiga sebagai provinsi termiskin di Indonesia. Kemiskinan yang begitu struktural masif diperparah dengan kemiskinan secara etika dan moral. Dan itu dipertontonkan oleh siapa, teman-teman? Victor Bengtilu Laiskodat. Pilihannya satu, lawan! 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 Teman-teman, kepolisian, TNI dan Polri, kami minta untuk tetap berada pada posisi, tidak memprovokasi, tidak menekan, tidak mengintervensi atau mengganggu aktivitas adik-adik, teman-teman dari NTT, dari Timur. Arogansi yang dilakukan oleh seorang Victor Bengtilu Laiskodat adalah sikap yang sangat tidak etis, sikap yang sangat tidak profesional sebagai seorang pimpin. Kalau saya harus memilih salah satu kata yang bisa saya sampaikan kepada Victor Bengtilu Laiskodat, beliau adalah monyet.